Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Yangi, ini tempatnya, men. Ini tempatnya. Kita mau langsung gerbek apa gimana ini? Gimana? Ya kok nanya gua? Ya gerbek-gerbek aja. Shh, emang? Ini kata gua doang ya? Ini kata gua nih. Cobain dulu dah. Bener. Cobain apa? Takutnya salah. Iya. Kalau lu main gerbek-gerbek aja, ya. Salah. Iya. Ini mumpung gua udah bawa nih. Apaan? Kata teman gua kalau ke tempat pijat gua udah bawa pengaman. Bukan pengaman itu! Bukan kekerasan, ini kekerasan. Udah kekerasan kegedean. Sorry. Masalahnya tadi kan gue beberapa kali ngeliatin orang keluar masuk di sini kan. Mukanya pada seneng semua. Mungkin emang pijatnya happy ending mungkin. Maksudnya? Enak gitu. Oh, badan jadi enak. Oh iya. Komandan doang yang sakit. Iya. Gitu loh. Lu aja deh berdua dah gue nunggu di sini. Ah, gak apa-apa, tenang aja. Gue gak posting. Gue takut jadi member. Bukan masalah posting. Ya udah deh, cobain dulu. Ya, ayo. Halo. Hai, selamat datang di pusat refleksi terbaik yang ada di sini. Ngapain lu pada buka jaket? Panas. Oh. Ini benar pijat refleksi? Iya betul, mau dicoba aja langsung. Kok nggak banyak cerminnya? Itu refleksi diri. Ini pijat refleksi benar? Betul Pak. Gimana? Mau pijat di sini langsung? Kok ke aroma terapi bau angus? Itu bulu hidung lu kebakar berarti. Jangan terlalu dekat. Oh. Oke, okay, buat bertiga. Bertiga bisa? Bertiga mau dipilih dulu. Terapisnya. Banyak loh, cantik-cantik juga. Oh. Ada yang profesional udah 15 tahun. Oh. Kalau yang cantik-cantik masih pada baru-baru. Oh, enggak ada yang pakai iPad aja mending. Masuk ke hard copy. Yeah. Ini kayaknya mijit udah dari lahir dari. Yang available aja lah. Yang available, tapi yang available cuma 2 orang sekarang. Oh, cuma 2 orang. Ya, yang penting mah. Siapa ini? Kalau cuma 2 orang. Gua aja dah. Gua tunggu aja. Ya udah gua malu dah. Ya, boleh lihat dulu enggak terapisnya? Nih, ada pilihannya nih. Mau yang mana pijat kira-kira? Pijat badan 30 menit, refleks lagi. Pijat siatsu diinjek-injek sampai pala enggak? Itu berantem. Siapa tahu palanya pegel. Ya udah ya. Yang 60 menit lah. Yang 60 menit. Ya. Terapisnya bebas ya. Pilihin aja lah yang terbaik. Pilihin yang cantik. Iya. Iya dong. Cicup aja, bro. Tenang, gua udah lihat-lihat di Instagram. Orang bersih mijit. Dengan bapak siapa? Andika. Andika. Saya, satu lagi? Bapak saya selamat namanya. Halo, nama lo. Sebentar ya, Mbak. Iya. Pasal 1, kalau di tempat pijet, jangan nama asli. Oh. Lu katanya enggak pernah. Lu jauh. Enggak apa-apa nama asli orang. Ini nama kita penyelidikan. Emang itu mau ngapain? Ini pikiran lu aneh-aneh. Ini cakep. Gimana Pak, pijitnya enak kan? Wah, enak banget. Enak banget tuh udah terjamin loh. Iya. Wah, cakep. Oh. Wah, tipir. Mbak, kalau sekali lagi masih kuat enggak? Makanya. Ya kan kadang ada istirahat. Pasal 2, iya. Kalau minta banyak jangan ngetip gocap. Minta apa sih, Sur? Iya. Tapi jadi yang gencet. Oh. Ya udah dah. Sama satu nih sebelum kita mulai treatment. Nanti kalau misalnya mau nambah treatment tuh bayar di kasir atau nego di dalam? Bagaimana men maksudnya? Nambah refleksi. Nambah punggung. Negonya di dalam atau bayar di kasir gitu loh biar bayar tahu. Bayar di kasir biasanya. Di kasir sih. Di kasir sih, aja. Iya. Perasaan udah kalau gitu ditunggu dulu kali ya. Oke, okay, oke. Okay. Ada yang mirip artis enggak? Siapa ya? Kayak saya lagi nyari yang mirip Umi Kuari. Gimana sih? Kalau kayak Umi gimana bisa mijat? Dia baru begini pletak tangannya. Ini nomor 51 udah ready nih dengan Pak Andika yang mana? Bapak ya? Iya. Oke, okay. Boleh masuk ke terapisnya. Selamat siang. Iya, siang. Waduh. Mbak, nanti mau nitip, saya tuh ada keluhan bagian paha dan sekitarnya. Dia jatuh kemarin.
fighting, bro. Iya, iya, iya. Ya. Bentar ya, maaf ya, minjem ya. Nomor 51 kerja ya. Ini ibunya. Duluan ya. Siap, siap, Pak Rika. Sekarang nomor 52 atas nama Bapak Wendy. Oke. Duh, gue deg-degan. Gak apa-apa. Bilang aja lu kerja pertambangan gitu. Ya kan gua jujur. Woi. Ganti sendal dulu. Yes. Suka licin. Tunggu dulu di sini. Eh, Pak, tunggu dulu. Terapisnya baru mau datang. Oh iya. Ini terapisnya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gak apa-apa, yang kan Mas Nur gak apa-apa, Nur. Pak, ini paha dalamnya agak sakit. Gak ada. Maksudnya Pak Andika dapat cek. Ini kan ini lagi istirahat. Pak Andika capek dia, kasihan kan. Iya, dia udah sabar. Udah 3 pasien, sidik jarinya hilang loh, sampe. Saya kasih tip lebih dah. Bapak ini aja enak terjamin deh pokoknya. Ya ini Pak, ayo. Yuk, silahkan Pak. Ya, Pak. Ntar kalau gua teriak kenceng, oke, lu tahu dah. Nah. Saya nunggu aja. Ya, nunggu aja ya. Apa? Hah? Iya, bentar. ATM di sini di mana ya? Hah, jauh. Jauh. Kamu tungguin aja. Enggak, itu teman saya lupa bawa tip. Bentar deh, gampang. Aduh. Kenapa, men? Kecepetan. Buka. Kenapa? Justru kesakitan. Kok bisa sakit? Nggak tahu, dia mijitnya kayak ngawur gitu. Wah. Bukan dulu tadi sakitnya sebelah sini. Terus? Ini kalau ditekan, sini yang sakit sekarang. Tembus. Wah, sarap ini. Sarapnya ini kenapa? Iya, sarap nih. Duh, gimana ini mah kok dia sakit-sakit begini? Ini gimana sih gitu terapisnya? Sekali emang sakit, nanti besok-besoknya nggak bakal sakit. Kan? Kenapa lu, Wen? Ini nggak apa-apa. Sumpah enak banget. Kok berbeda sih? Aduh, enak apanya? Enak di awal, abis itu sakit-sakit baru gua. Kan? Kayaknya dia nggak tahu titik pijit deh. Dia nggak tahu nah, ini gimana ini sih teman saya jadi pada sakit iya di badannya. Ya emang begitu Pak, kalau di awal pasti sakit. Izin usahanya cek dulu itu. Maaf ya, saya izin dulu ini. Asli loh itu. Real. Nggak, ini palsu. Nggak ada ituannya, tanda tangan. Iya, nggak ada tanda tangan dari... Ya ini tuh model baru sekarang, nggak butuh tanda tangan. Apa ini fotokopian ah ini? Ini pasti rekrut terapisnya juga ngaco ini pasti. Masalahnya komandan kita baru kesini ya beberapa waktu yang lalu. Dan badannya sakit-sakit sampai sekarang. Yang mana ya? Ada, pokoknya yang tua. Yang tua? Oh, yang itu ya. Tahu, pakai kacamata. Dan ini izin usaha Anda dipastikan palsu ini kayak gini. Ini dipakai buat barang bukti, Anda ikut saya ke kantor. Anda pemiliknya kan? Iya sih. Saya jelaskan di kantor nanti. Ya. Orang-orang yang kerja di sini juga nanti. Tadi mana tuh terapis dua yang cewek mana tadi tuh? Gak usah, dia aja yang dibawa. Buat kita mintai keterangan. Gak usah. Gini, lu mau minta keterangan terapisnya? Ya aman, gua tadi udah dapat nomor yang cowok. Ya, buat saksi. Perlu. Jangan, gak usah lah yang itu mah. Kenapa emang? Gua curiga ini kayak tukang pijit apa tukang masang pelapon nih kata gua. Kita protes aja. Oke, saya setuju dengan pendapat kalian semua di sana ya. Saya mau absen nih, udah mulai gempor kayaknya nih. Maaf ya yuk. Dari tadi Bu. Sakit soalnya tangannya. Kan saya minta kopi, kenapa dikasihnya air putih? Ntar kalau kopi tambah asam urat, ntar yang ada leher begini mau ngikut. Kesel banget, manja banget Bu, sakit bener begini tadi minta dicebokin. Saya siramnya kayak selang. Gini dong, kemana gini dong. Kesel banget. Pantesan tadi ganti baju gara-gara kebasahan. Katanya ntar mau dimandiin komandan. Saya udah siapin selang pemadam. Ntar jadi gede banget nih. Blangwir. Kemana tuh? Tapi kita mau protes komandan. Kenapa sih? Harusnya tuh kita yang menyelidiki si kretek abal-abal itu. Iya bener. Kita udah latihan tahu, udah latihan ngurut, ngirit, ngaret. Kalau bisa tiol aja cuma bisa goda, gado. Gede. Gede gitu pikirannya tuh ya kemana-mana. Tapi kalian suka canda. Canda, candi, candu. Candi, candu, candu. Bagus,
Pak Komandan cari babysitter aja dah, saya. Tadi malam nih kan udah mulai berasa gak enak nih kan kemarin tuh. Sebetulnya awalnya dulu begini. Oh. Ngapain begini nih? Sangat. Bunda sekarang ayo bikin saya buat makan siang bubur, saya minta bubur. Bubur apa? Kan sakit tangan. Ya kenapa sih orang pengen makan bubur? Ya udah iya, terus sama apa lagi? Agar radang ya? Iya, agar radang. Kemana dibebet aja deh biar gak pegel. Dibebet, jangan. Maksudnya apa sih? Nanti saya gak bisa. Oh, udah kalau kamu dibubut, dibubut. Kiki tolong tugas-tugas diberesin ya, bantuin tugas. Yup, oke Komandan. Kalau capek ntar saya ambilin kain ya. Ya udah ya, ini semua udah saya taruh sini ya. Oke Komandan. Lah kenapa lu pada? Kemarin Komandan pijet di tempat dia bukan? Betul. Ah, ini nih yang punya. Iya. Yeah. Ini bener nih. Hah? Ah. Lu gak kenapa-napa, lu kagak mijit, kagak ngapa. Gak mesti dipijit kan sakit mah. Ya tapi kan lu tadi sehat-sehat aja. Oke. Okay. Komandan, saya dipijit sama Hercules mas. Serem. Serem banget. Nih, mbaknya yang kemarin punya pijitnya nih, mbak. Saya gak sembuh-sembuh malah makin sakit nih. Ya lu mesti balik dulu lagi. Iya, gak bisa gitu dong, mbak. Masa mbak sengajain banget biar saya balik lagi ke sana. Tadi kita ngecek izin usahanya, ternyata bukan buat tempat pijit. Melainkan buat buka bengkel. Ya. Mana ada yang buka bengkel di lantai 3? Ya. Pantesan berarti yang pijit gue mekanik itu. Iya. Lu, tadi... Pas lagi mijit, abang-abangnya meriksa kolong-kolong gak? Aduh! Iya kan? Dia meriksa kolong terus bilang gini, kayaknya businya ganti dah bang. Gue juga diperiksa kolong tadi. Bener, kolong fix yang mijit lo mekanik. Kenapa emang? Malah lo bos puyer. Mbak duduk mbak. Saya mesti minta klarifikasi mbak. Mbak bikin tempat pijit, apa studio band? Loh? Hmm? Kenapa gitu? Bareng sama Niji. Aha Suniji. Kebolak. Kebalik. Izin usaha. Izin usaha. Oh kebalik. Kena sarapnya, kena sarapnya. Ini kan kena sarap. Izin usaha PT Nyes. Ah, itu. Setelah kita selidiki ternyata itu buat bengkel Komandan. Iya. Kok begitu sih mbak? Saya tahu nih. Gua gak tahu ya kalau di bilik lu. Mm-hmm. Di bilik gua. Terus gue bilang kok bukan minyak urut, gue lihat kok oli samping. Gue positif thinking, gue tanya, bang kok oli samping? Enggak ini mah tempatnya doang, isinya baru minyak rem. Isinya bengkel. Gue curiganya. Disemprot gitu gak? Kaki, disemprot iya, dingin. Disemprot. Dingin. Dingin. WD 40. WD 40? Ya. Pantesan pas gue gerakin jempol gue. Krik, krik. Semprot WD gak bunyi lagi kan? Bilangin sama mbak yang kemarin mijitin saya tuh. Kalau dia saya kasih anduk yang bener dong. Maksudnya anduknya bawa soto. Gak tuh nyembabat. Wah! Wah! Amis banget. Amis. Bener tuh. Amis itu. Banget banget. Nyembabat. Dari tadi kita belum dapat namanya. Kita manggilnya kakak, mbak, atau... Kakak aja deh. Kakak. Namanya? Namanya? Jennifer. Jennifer, kita harus BAP kamu ya. Iya. BAP lebih lanjut aja deh kalau saya jawab. Gak bisa. Pengen makan enak, siapa yang takut? Iya, aku lagi pengen banget nih makan... Giliran gua atau lu ya? Sweet aja. Sweet, yaudah. 1, 2, 3, set. Hujan. Pasti kalah nih kalau hujan lah. Untung gak mau hujan. Karat hujan tadi. Nanti siapa yang traktir? Lu yang traktir. Aku yang traktir ya. Oh ini. Ah ini aja nih makanan yang banyak peraturan. Apaan? Sayur SOP. Mendingan ini. Apa tuh? Makanan yang banyak anak kecilnya. Apa sih? Sopiandu. Ya! Sopiandu. Ini aja ya yang nih cepet nih burger sama kentang nih enak nih. Oke? Deal ya. Deal. Traktir. Pula dalah. Kenapa dalah? Kenapa? Sakit, dalah, kan, bedalah. Bukan, bedalah. Harganya, harganya mahal banget tuh. Ya 100.000. Sweet, sweet, ulang, ulang. Ih, sweet, ulang. Sweet, ulang. Set, api. Ya, gak bisa, menang. Yaudah. Cepetan. Krebs. Berapa ya? Mahal tapi kayaknya, Ki. Es podeng. Ah, gocep, Ki. Mahal. Mahal. Emang budgetnya berapa sih sebenarnya teh? Oh, ya 2.500. Astagfirullah. Mau traktir makan budgetnya 2.500. Bukan nanya budget gua.
Lagi cekak ini kan udah akhir bulan. Tapi udah 2.500 banget. Ini berapa? Kan ada dua, jadi goceng. Ini. Am. Ribet. Ribet, pasti ribet. Makan enak, tapi tetap hemat. Ada nih. Masa sih? Goceng. Aromanya enak banget. Tapi wangi banget yuk, tapi pasti mahal ya. Ini kan kita beneran nih budgetnya cuma goceng berdua. Ya ini mah gak mungkin 2.500 ya. Maaf say, maaf. Ini memang hanya 2.500 aja say. Huh? Apa? Hanya 2.500? Zoom. Biarin, dia bisa sendiri. Kamera tinggal muter gitu teh. Ini nih, sarimi dengan varian baru rasa iga sapi, harga masuk cuma Rp2.500. Wah, sarimi rasa iga sapi, bagi dong. Pesan aja nih sama tukang masak daripada ngiler, karena sarimi rasa iga sapi harganya kan masuk banget. Oke. Okay. 5.000 ya, bisa dua. Tara. Tara. Satu lagi buat teman saya nih. Tara. Tara. Coba dulu. Wah, sarimi rasa iga sapi, enaknya nendang banget. Oke, bumbunya gurih pol, rasanya nampol. Untung aja ada sarimi rasa iga sapi, solusi makan enak tapi tetap hemat. Lah bener banget Bu, emang cuma sarimi rasa iga sapi yang bisa diandelin di segala suasana. Pastinya karena sarimi rasa iga sapi harga 2.500, enaknya rendang terus. Kalau dilihat wajahnya memang Anda ini katanya terkenal sebagai aktris yang wajahnya lovable banget. Lovable. Makanya aku langsung gak salah kan kalau aku bilang kamu love you gitu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh